OSU. Nah, kadang-kadang susah diberi tahu bahwa sekarang ini setelah saya memberikan penjelasan bahwa seharusnya OSS. Tapi masih banyak orang bilang OSU, OSSU, OSH itu. Mohon penjelasan. OS. Kalau OS jelas OSS. S. Kalau OSU itu kalau bahasa Jepang itu dorong. Jadi jangan OSU, OS. Kalau O eh kalau O S H itu OSU kan? OSU. Sorry kalau ditulis pada begitu. Oh ini. O S karena kanjinya juga gitu. Os. Kalau pakai kata kanan ini. Os. Jadi. Jelas. Ini mas. Kalau ini mas saya sudah berdoa di sana. Os itu artinya kalau ini lucunya kalau gini itu ya. Jadi kalau gini itu ninja. Ninja. Jadi katanya enggak usah lagi ninja. Ninja itu orang kayak gimana? Orang berdiam, orang sabar, orang mau melaksanakan sesuatu itu bisa tidur di gudang tuh 20 jam enggak kencing, enggak apa. Nah, istilahnya ini tuh orang tidak sesuai pun ya. OS itu walaupun saya juga ditulis buku waktu itu OS. Tidak sesuai pun. Ya kalau militer sama kayak siap lah, beda nggak salahnya lah. Jadi nggak sesuai pun, ngerti nggak kamu? OS, ngerti nggak siap? Nah, kayaknya gitu ya kira-kira. Cuman ini bilang OS-nya juga dulu sama angkatan laut militer yang orang yang tidak disesuai dipecat. Dia di apel bilang OS. Kamu nggak sesuai, cuman dia membahas osnar. Itu orang karate ambil aja. Jadi kalau tahu artinya dan tidak tahu artinya kan, tahu artinya lebih osnya kan beda. Ngomongnya bilang osnya kan beda. Os. Ya os. Terus ini ada kohai. Kohai punya semua ya. Kohai ya junior. Kohai itu bukan ini. Kohai itu apa? Junior. Junior. Senpai itu abang. Senior abang. Sensei itu guru. Jadi ke sebenarnya Alvan ngomong ke imam itu enggak usah sensei juga enggak apa-apa sebenarnya. Kan senpai, senior. Senior kakai. Senior. Kalau di Indonesia ya abang gitu kan. Bos kayak seperti itu. Sensei itu guru. Ya ada guru sekolah matematika ada, guru olahraga ada. Cuman kalau saya kan guru karate. Kenapa saya dipanggil sensei? Karena di sini tulis Sohombu. Sohombu itu artinya tempat membentuk guru. Calon guru, kalau di militer kayak akademi militer. Kayak mirip-mirip, jadi belajar itu untuk jadi guru karate, guru bela diri. Jadi saya kemana-mana dipanggil sensei, emang saya sekolah guru. Kalau kamu di ngomongin sensei itu sama murid sendiri nanti. Sama murid sendiri, kamu masih ngomongin sensei. Yang sekarang kamu latih-latih itu, karena belum sabuk hitam, belum jadi guru, jadi dipanggilnya apa? Senpai. Karena senior, gitu. Senior sendiri, gitu kan. Terus kalau di sini soke. Kalau siang. Siang itu, ya, siang itu kan orang mencok, orang nyontong. Orang menyontokan, gitu. Jadi, kalau
saya mau dipanggil siang, ya siang lah, saya mah cukup sensei ya. Kalau saya menyontokkan hidupkan dia kan mungkin belum tentu bagaimana ya. Siang itu mohang, mohang itu kayak kalau mobil ya, mau kayak gini udah jelas, ininya berapa senti, warnanya gini, ini contohnya, itu namanya mohang. Kalau bahasa Indonesia badan. Naga ya, Ladan ya. Mohang tuh, itu hang itu ya hang. Si itu guru kan, si hang itu jadi guru contoh. Guru contoh. Guru teladan ya. Ya mantan. Siang sama sensei sebenarnya sama ya. Cuman siang itu harus keluar siang gakko. Siang sukul sekolah siang. Kalau saya sekolah sensei kan jadi sensei. Harus masuk sekolah siang dulu, ada kan di Indonesia. Kalau dia ikut sekolah siang ya bisa jadi siang. Kalau di Indonesia bukan karena dia tidak itu menghasilkan guru-guru semua. Mungkin itu bisa. Kalau orang karate dipanggil sihan itu sudah tingkatnya mungkin udah tinggi kali ya, udah kayak kasat gitu, kayak udah paling tertinggi lah ya. Ya tetap kamu jadi saya gimana dia panggilnya sensei. Mungkin yang lainnya yang panggil ya mungkin. Kita punya hubungan tuh nggak bisa gimana. Satu, kalau di KAT itu kan arah jabatan ya? Ya, bukan jabatan. Siapa ya, susah kasat gitu kan? Tapi kan kalau kasat kan nanti dianya kalau pensiun udah bukan kasat lagi. Tapi kalau siang itu kan sensei itu nggak sampai kapanpun sensei. Guru, kalau jabatan tuh sementara kan beda dikit itu. Ini harus takut salah mengenai bahasa Indonesia dengan bahasa Jepangnya, saya takut tidak cocok, jadi saya urusan ini agak susah ngomong ya. Jadi kalau di Indonesia ada sedikit jadi, pemahaman yang berbeda. Contohnya misalkan kalau sensei itu tingkatan 3 dan 4 boleh panggil sensei. Dan 4 dan 5. Enggak, salah. Kalau sensei itu kalau udah punya murid. Betul. Kalau sensei itu punya murid, jadi di Indonesia nggak orang dalam murid dipanggil sensei. Jadi karena sudah kan udah bilang pak guru, cuma kan bapak guru gitu kan. Pak guru bukan guru apa, bilang pak guru kan bukan lucu kalau saya. Jadi kan sensei itu nggak begitu hebat, cuma guru aja. Jadi bukan karena dan lebih hargai dannya. Bisa dan satu dan dua lebih dihargai di karate itu. Sensei itu cuma guru. Kamu udah satu gitu bisa jadi guru ya sensei. Tapi kalau dan satu, tetap dan satu. Ada yang bisa dan dua, dan tiga, lebih arahnya kan lebih mau memajukan diri sendiri. Nah itu pun dia untuk sendiri, bukan mau diomongin karena sensei. Jangan salah dipanggil sensei, senang enggak. Sensei itu yang panggilnya itu muridnya. Pak guru saya kayak gitu. Jadi jangan sampai salah se kayak gitu. Sensei itu guru. Ya. Terus soke itu ya, soke itu adalah pencipta, orang yang mencipta. Jadi diciptakan. Jadi turunan lah. Tapi bukan ke anak dipilih. Soke juga pilih. Kalau saya jadi soke umpama siapa pilih, Ilham kamu nanti bos. Next jadi soke ke dinas ketiga kah, dinas keempat kah, ke lima. Jadi sekarang itu di kusin itu Wisma Sensei yang menciptakan kusin itu juga Konshinyu Jyōji itu yang ke-500 tahun itu ya udah ke-9. Kemudian udah Wisma Sensei, Kinjo Sensei kan baru ke Bapak saya ke-11 generasinya Konshinyu Jyōjutsu-nya ya. Jadi Wisma Sensei itu punya generasi kedua, generasi pertama mencipta Konshinyu sama generasi ke-9 Konshinyu Jyōjutsu. Nah, dari situ di
dirasakan bersama Sensei Matsuzaki, jadi generasi kedua Kusibyu generasi ke-11. Sebelum Matsuzaki Sensei, di atasnya ada lagi. Jadi kalau Juho Jutsu itu Ueshima Sensei, ada satu lagi baru ini. Soke itu yang menurut yang menunjukkan. Jadi sekarang itu sudah generasi kedua ini sekarang. Seluruh kata alian ini sebenarnya. Tapi seluruh alian kan generasi satu kan, karena pecah. Karena pecah jadi semua masih generasi satu. Jadi karena keluar saya menjadi nomor satu. Kalau kita kan udah kedua. Nanti ada yang ketiganya. Kalau mereka ada yang kedua, karena pecah gak mengikuti yang nomor dua, jadi dia jadi nomor satu. Mesti nggak? Oh, sebenarnya.